28 orang anggota dewan telah menandatangani daftar hadir dari semua unsur fraksi DPRD. Sesuai dengan tata tertib DPRD, maka rapat paripurna ini telah dapat dibuka. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah kami membuka rapat paripurna DPRD ini secara resmi hari ini dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ekonomi, pembangunan, bidang kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Adapun hasil pembangunan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan tahun 2018-2023 selama kurun waktu 5 tahun berjalan terus dan kita kembangkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kuningan yang bersifat strategis yang diantaranya sebagai berikut. Satu, pengendalian dan penyelesaian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan. Dua, penyelesaian masalah mengenai penyakit mulut dan kuku pada ternak hewan. Tiga, telah selesainya penataan taman kota yang sekarang terlihat lebih indah. Empat, telah selesainya penataan wilayah objek wisata Waduk Dharma. Lima, telah selesainya bendungan Kuningan yang akan mengairi wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes. 6. Telah selesainya pembangunan jalan lingkar dari Penawan sampai Ancaran. 7. Revitalisasi pasar tradisional di beberapa kecamatan di Kabupaten Kuningan. 8. Penataan wilayah pertokoan Siliwangi Kuningan. 9. Penataan aset daerah Kabupaten Kuningan. 10. Pelaksanaan program Kuningan Caan yang sekarang tengah dilaksanakan. 11. Pembangunan Jalan Kuningan Selatan, yaitu ruas Jalan Cipasung Subang. 12. Pembangunan ruas Jalan Cibubur Palutungan. 13. Pembangunan dan rehabilitasi kompas baru sekolah dasar dan sekolah menengah SMP. 14. Rencana pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Pintu Selatan. Dan masih banyak lagi program-program pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang telah dilaksanakan dengan baik. Belinya di warung Kimiati. Ucapkan terima kasih atas semua kasih Pak Bupati. Selanjutnya, dalam masa kepemimpinan Bupati Kuningan, Saudara Haji Aceh Purnama SMH dan Wakil Bupati Kuningan, Saudara Haji Muhammad Rizal Sukarna MSI, masa jabatan tahun 2018-2023, telah mendapatkan banyak prestasi penghargaan, baik penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun penghargaan dari Provinsi Jawa Barat, yaitu diantaranya, 1. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah meraih opini wajar tanpa pengecualian yang ke-9 kalinya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala rahmat Taufik dan hidayahnya. Hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dengan agenda pemberitahuan peresmian pemberhentian Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan masa bakti 2018-2023 dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum menyampaikan sambutan ini, saya ingin berbalas atur dalam Bapak Ketua DPRD. Dengan terpaku ini akan menghangatkan suasana. Dengan berbalas atur ini mudah-mudahan ini sebuah contoh terbangunnya harmonisasi dan keakraban. Bermain musik dengan irama, bertambah makna di kiri syair,
5 tahun sudah kita bersama, tidak terasa kepemimpinan kami akan berakhir. Amin.
aman, ya. Sehingga ya saya meninggalkan juga beberapa waktu itu enak, gitu ya. Insya Allah masih banyak, masih 38 hari ke depan saya akan kejar terus untuk ya kita selesaikan, ya. Selesaikan siapapun yang menjabat itu mohon lanjutkan, lanjutkan. Ya. Perasaannya gimana, Pak? Perasaannya ya biasa-biasa, ya pastilah. Di mana ada awal ada akhir, pada saat awal kita mungkin sama, Pak. Kita diberikan tugas amanah dan alhamdulillah amanah itu telah saya laksanakan bersama waktu. Dengan seluruh yang sampai di ya, dengan semua dukungan masyarakat. Ya, sekarang mau berakhir ya ada perasaan terharu. Tapi yang terpenting, mudah-mudahan perasaan terharu saya ini harus dalam nilai-nilai saya persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Tolong dipelihara, tolong dilanjutkan untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi pesan itu yang untuk PLT tadi, Pak? Sama, Pak. Dan saya yakinkan siapapun PLT, PJ, Bupati akan semakin baik. Pak, yang belum tercapai apa lagi, ya, ada, Pak. Yang namanya buah pekerjaan kita tidak ada yang sempurna. Masih banyak kaya. Infrastruktur jalan di beberapa 1-2 kecamatan akan saya bereskan di tahun ini. Itu. Nanti pula mungkin untuk kebijakan ke depan kita akan selalu berkomunikasi, ya, menjelang akhir masih 38 hari ke depan saya dengan bapak dewan yang terhormat, ibu dewan yang terhormat, dan tentu saja ingin kita buat kebijakan-kebijakan ke depan untuk lebih memberikan pelayanan yang